Anda menyaksikan news update pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ditya Warman. Sebuah pesawat pengangkut sembako terperosok di Bandara Beoga, Papua. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pesawat ini milik PT John Lynn Air Transport dan tergelincir di pukul 6.22 waktu Indonesia bagian Timur. Pesawat yang terperosok ini berjenis Cessna Caravan yang diterbangkan oleh Kapten Pilot Chris Henus yang mengangkut sembako ke Papua. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab terperosoknya pesawat tersebut.